Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada Mio M3. Jadi Mio M3 itu dia di starter nggak mau, di on kan mau, di slah mau ya. Kita buktikan dulu ya. Kita lihat dulu kalau di slah mau tapi di pencet ini nggak mau deh. Buktikan ya, kita lihat ya. Yuk kita bongkar bareng-bareng teman-teman. Nanti kalau misalkan kita coba dulu perbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki mau nggak mau kita ganti tombolnya. Tapi kalau ganti tombolnya kan lumayan ya, jadi ada sih yang nggak pakai duit. Kita coba aja dulu ya. Jadi teman-teman, buat ini yang susah, kuncinya pakai ini ya. Ini congkel. Yo, kita lihat kerusakannya. Nih, kita bongkar dulu lagi. Ini kan ada baut ya. Kelihatan nggak nih teman-teman nih? Bentar. Ini kan ada baut ya. Nah, nih. Buka dulu. Oh ya, teman-teman, buat memastikan ya. Buat memastikan maksudnya yang rusak nggak kelihatan ya. Ini motornya saya balik ngadep ke sini ya, maksudnya biar kelihatan jelas. Buat memastikan seperti ini teman-teman, ini kan yang ke itu ya. Kalau Mio M3 cuman ada satu ya, ininya kabelnya, satu kabel ini kabel starter ya. Buat memastikan nanti di jumper yang ini di jumper seperti ini. Tapi kita nyalakan dulu motornya. Nyalakan dulu kontaknya, kita nyalakan terus kita pegang pakai ini ya. Oke teman-teman, saya ulang lagi. Saya coba tadi dari belakang nggak begitu jelas ya. Dari saya matikan dulu. Nah, ini matikan. Kunci nyalain dulu. Set nyalakan. Ya, di jumper kabel yang ini yang dari tombol. Pastikan ini dari tombol ya, teman-teman. Karena Mio M3 cuma ada dua ya. Yaitu tombol starter doang. Ini yang ini, yang dari pusatnya ini kita gabungkan atau kita sambung gini. Tadi kunci kontak udah on dulu. Nah, terus ini karena susah ini ininya pakai badan nih.
neken gini. Nah, gini. Ya. Udah nyala ya, jadi udah bisa dipastikan kalau tombolnya yang ada masalah. Yuk kita bongkar, kita perbaiki aja. Kita perbaiki. Nah, kita congkel ini ya. Nih. Kalau di MMT cuman ada satu ya di bagian ininya. Nah, ini tombolnya. Tadi masalahnya kan ini ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yuk kita bongkar. Kita buka ya. Kelihatan enggak? Aduh, enggak jelas ya. Oh, ini jelas. Buka dulu ininya. Nah, ini dalamnya seperti ini teman-teman. Biasanya ini dia mengalami kotor, tarat atau karat di sini. Kita bersihkan, nanti kita pasang lagi. Caranya bagaimana? Ini tinggal di amplas saja ini sama ini. Ini. Kita amplas dulu pernya. Pernya. Ini sama ini, bagian ini kita amplas juga. Nah, ini per ini kita amplas atas bawah ya, diamplas dua-duanya. Terus bagian dudukannya ini sudah dibersihkan. Usahakan sampai bersih ya teman-teman. Di ini dikrik-krik aja terus nih. Nah, terus yang dalam nih, yang dalam juga. Nah, ini hati-hati lepas ya tuh. Nih, baik juga. Bagian sininya oke.
Oke, teman-teman, kita pasang lagi. Ini madep ke atas. Ini, nah, terus dipasang ini. Nah, cempet gini. Nah, ini ya. Jangan dipasang dulu, tapi kita coba dulu nih. Kita kontak dulu ya, kontak dulu. Oke, teman-teman, udah ya. Udah, ini udah dibersihkan ini. Caranya seperti tadi, bersihkan, cuma dibersihkan aja. Jadi masalahnya ini udah karat. Ya, jadi nggak ngontak ya. Terus kita pasang lagi. Pasang madepnya. Caranya gini masang ya. Ini dipegang terus dimasukin lagi seperti ini. Nah, ya. Nah, ini tinggal baut. Oke, udah nih ya, tinggal kita coba. Sambungkan. Pasang lagi. Udah oke ya, udah mantap. Oke, teman-teman, saya jelaskan lagi. Jadi cuman masalahnya dia tombol ininya kotor. Jadi ini nggak usah perlu ganti ya. Kita ngakali sendiri, teman-teman di rumah pasti bisa, saya yakin. Modalnya cuma obeng plus, obeng plus sama obeng min buat nyungkil. Itu aja sih. Nah ini. Jadi teman-teman nggak usah beli, tinggal ini di amplas saja lagi. PR-nya luar dalam tadi udah jelas. Tinggal dicoba, udah oke, pasang lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe selalu subscribe. Terima kasih. Saya ucapkan.
Salam dari saya, Kebumen Motor 1, buat teman-teman semua di seluruh Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita buktikan ini udah selesai keseluruhan. Tadi setelah bongkar ini dan memasangnya dan membersihkannya, ini dinyalakan. Mantap ya.